Udah kembali hijau. Kemarin nggak mau hijau ya? Iya. Mau dia? Udah mau kembali. Oke, udah matang. Bagaimana Pak? Gosong gitu pas waktu masak? Atau bagaimana? Di mana pertama kali itu? Gosong nggak minyak goreng? Oh, gosong? Pas dicoba pas masak lagi kan, mati dia nggak bisa hidup. Oh, gitu. Aku pertama kali ini dia gosong gitu. Apanya gosong? Nasinya? Nasinya. Nasinya gosong gitu. Nah, terus begitu dicabut, udah mati, nggak bisa. Nggak bisa hidup lagi. Oh, nggak bisa hidup lagi. Oh, gitu. Oke. Bentar ya. Cek dulu. Oke guys, sekarang coba kita tes ya. Ini pada lampunya tidak mau nyala ya. Saat kita tombol, kita cek pada bagian dalam. Ini kita sentuh ya, pada bagian bawah. Ini tidak mau hangat guys, tidak mau panas. Karena kondisinya Magicom ini tidak hidup, jadi kita bongkar aja ya pada mesin pada bagian bawah. Ini ada baut ya, di sini ada 3 baut. Kita lepas semua. Ntar kita lihat apa permasalahannya yang membuat Magicom ini mati total dan pada nasinya itu gosong ya guys. Oke, kita lepas aja. Ini penampakan mesin yang pada bagian dalam ya, untuk jenis Magicom Yongma. Jadi rata-rata hampir sama guys seperti ini untuk kondisinya, untuk bagian spare partnya ya. Oke, ini terdiri dari fuse, otomatis dan elemen ya di sini. Kita tes saja menggunakan avometer, kita pastikan ya pada bagian colokannya ini tidak ada masalah. Kita bisa menggunakan ohm. Ini saat kita cek tidak ada seperti terputus ya guys, tidak terhubung di sini. Oke, kita curiga itu pada bagian fuse guys. Di sini ada fuse yang terjepit ya pada kabel yang warna biru. Kita lepas ya. Di sini guys. Di sini tempatnya. Nah, kita ganti ya dengan fuse yang baru. Untuk memastikannya nanti kita cek menggunakan avometer. Di sini tempatnya. Biasanya apa Mas kalau itu? Ini biasanya dari ininya. Jadi sampai kosong otomatisnya. Itunya, Mas? Kosong, otomatisnya rusak berarti. Otomatisnya yang rusak? Iya, otomatis pas waktu dia itu kembali di apa? Kembali di ini. Jadi masak terus, jadinya gosong. Jadi seperti itu. Ini ganti alatnya Bu, baru bisa. Oke guys, jadi untuk Magicom ini pada otomatisnya rusak ya guys, jadi kita ganti ya. Dia kan panas, harus mental. Kalau nggak mental, ini dia masak terus jadinya panas, elemennya berfungsi terus rusak. Ganti model ini. Ini berbeda. Pas. Siapa? Nah, itu tidak makan anak-anak.
Untuk langkah selanjutnya kita ganti ya pada bagian fuse-nya ini, karena pada fuse-nya ini terputus guys. Oke, untuk memastikannya kita tes ya. Ini fuse yang baru guys, kita menggunakan avometer. Biasanya kalau menggunakan ukuran ohm itu dia terhubung guys ya. Jadi seperti ini ya, ini keadaan normal. Jadi kita ganti aja dengan yang baru karena ini sudah rusak ya, karena pas waktu konslet itu dia terputus guys. Untuk fuse yang baru sudah terpasang ya. Ini untuk fuse yang lama sudah kita lepas. Oke, sekarang kita bungkus saja. Untuk pergantian fuse nya ini menggunakan 100 derajat ya guys. Oke, kita rapikan aja pada bagian pembungkusnya ini. Sekarang kita setelah perbaiki seperti ini, kita kembalikan pada posisi yang semula. Usahakan pada bagian fuse nya itu menempel pada bagian body ya, jadi dijepit di sini guys posisinya. Ini seperti ini ya, kita kembalikan seperti semula. Untuk langkah selanjutnya kita tes ya menggunakan avometer. Kita tes dengan dihubungkan di sini. Ini terhubung ya, yang sebelumnya tidak terhubung guys. Jadi kondisinya ini dipastikan sudah normal ya. Sekarang kita pasang kembali pada penutup bawahnya ini. Kita kencangkan aja bautnya, nanti kita tes bagaimana hasilnya. Ntar dan dites. Tes. Mau murung bapak enggak? Udah bi, asem. Nyala. Coba pak ya. Bisa. Pak coba ya. Boleh. Masih beras ya. Nah, masih siap no. Coba. Masakin. Oke, masak. Merah. Tapi masih kepir-kepir, kenapa ya? Lampunya. Enggak apa-apa itu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuh. Enggak konsentrasi. Enggak. Ini dicari sama Pak yang. Iya, mana? Ini saat dites sekitar 25 menit,
pada nasinya sudah mau memasak ya guys. Ini udah normal dan sudah mendidih. Udah kembali hijau. Kemarin nggak mau hijau ya? Iya, nggak hidup ya. Nggak hidup. Sekarang udah mau nyetek sendiri dia. Udah mau turun. Oke. Udah mau kembali. Oke, udah matang. Matang dah. Thank you, Om. Oke. Wih, 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 wih.